Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Nah, di depan Ibu ini adalah bahan untuk membuat minyak goreng. Tuh, dari kelapa ini. Nah, kenapa Ibu membuat minyak goreng? Karena minyak goreng Ibu menipis di dapur. Karena bahannya minyak goreng itu sekarang lagi langka, langkanya, susah-susahnya, Ibu memutuskan buat bikin sendiri dari bahan kelapa. Nah, yang Ibu gunakan tuh 20 butir kelapa. Ini udah Ibu parut. Pokoknya semuanya Ibu modalnya tuh 120.000. Nah, Ibu sekarang mau tahu berapa liter nanti yang jadinya? Kira-kira 120.000 tuh berapa liter kelapa, ampas kelapa? Ini plus udah diparut ya, udah segitu tuh plus udah diparut. Sekarang kita mulai prosesnya. Ayo, ikuti Ibu terus ya. Sekarang Ibu mau mulai nyiram. Nah, sebelum itu kita galai dulu. Kalau bahasa Sunda mah digalai, Ibu teh. Diperas. Pakai air. Untuk airnya bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai tenaga. Soalnya banyak banget. Dulu Ibu pernah bikin minyak goreng, tapi kali ini mah bikinnya banyak. Soalnya buat cetok Ibu di rumah. Nah, nanti juga galendoknya mau Ibu bikin sesuatu. Nah, walaupun minyak goreng sekarang lagi murah, kita harus belajar mandiri, buat sendiri. Begitulah pokoknya kalau Ibu rumah tangga mah kita harus mikir bagaimana caranya supaya nggak susah cari minyak. Kita buat sendiri. Nah, Ibu mau sedikit ngasih tips nih. Bunda-bunda sama adek-adek, kali aja mau nyoba bikin minyak dari kelapa. Harus diusahainnya kelapanya yang tua ya, yang katanya mau udah kering banget. Itu kan bagus banget, banyak santannya. Jadi minyak gorengnya itu yang dihasilkan lebih banyak. Pokoknya harus yang tua, benar-benar tua, udah kering katanya. Ini santan yang pertama untuk kita pisah. Biasanya santan yang pertama itu yang paling kental. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses penyaringan. Lakukan caranya seperti ini ya. Peras sampai ampasnya benar-benar kering. Yang pertama udah selesai. Sekarang tinggal hampas kedua. Ibu peras lagi. Mau Ibu uyek-uyek deh. Hira-hira. Nah, pemanasan itu bagusnya 3 kali. Yang pertama tuh yang kental banget, yang kedua agak kental, yang ketiga encer. Udah encer tapi masih ada santannya. Jadi lebih baik 3 kali pemanasan. Tapi setiap airnya itu beda wadah, ah. Nggak disatuin, ah, sama yang pertama. Kesini. Enggak. Yang udah beda wadah. Bedanya mana, Bu? Ntar dulu dong. Karena nanti cara pengolahannya supaya nggak lama, yang satu yang kedua cuma diambil satu namanya. Ampas. Santannya. Nanti kan bisa kalau udah panas mah. Waktu kita perebusan. Kasih air lagi. Sayang ini wadahnya kurang besar. Ini cuma punyanya yang segede gini aja. Enggak apa-apa lah. Udah ramas-ramas gitu, Bu. Nah, iya, supaya air santannya keluar. Kalau mah kemana sih? Ada yang pakai mesin.
Tapi ibu mah lebih baik pakai tangan aja lah, tradisional ya. Karena cuma ibu nggak punya mesinnya. Ini ramasnya gini bu. Ah? Ini aja mah uran ah. Itu jangan dikobok ah. Enggak. Ini harus tenaga full supaya santannya keluar. Harus diplak pakai tenaga full. Ini dia, ibu meras kelapanya udah selesai. Tadi ibu peras 3 kali. Tuh 1, 2, 3. Ini yang pertama. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, yang akan ibu rebus terlebih dahulu yang perasan kedua sama yang ketiga. Kalau yang satu mah nanti belakangan satuin. Sekarang ibu mau siap mengolah. Ayo, bantuin A. Satu lagi A. Nah, pelan-pelan. Metode ini ibu gunakan supaya proses pembuatan minyak goreng sedikit lebih cepat. Lalu diamkan sampai air santannya mendidih. Nah, ini kan air santannya udah mendidih. Sekarang ibu pisahkan. Namanya balenrang. Tuh kayak gini. Nah. Jadi kita tuh ambil tuh santannya. Seperti ini. Pelan-pelan supaya airnya nggak ke bawah. Proses seperti ini ibu sengaja supaya nggak lama. Nanti kalau proses santan yang pertama baru disatuin sama ini. Makanya yang terlebih dahulu direbus yang santan perasan kedua sama ketiga. Lakukan sampai santannya habis, nggak ada santan yang lupa ke atas. Lupa kan? Ini adalah santan yang pertama. Sekarang kita masukkan. Nah, sekarang kita mau campur santan yang pertama sama kedua. Ini hasil rebusan tadi. Hasil rebusan santan yang pertama dan kedua. Kalau udah kayak ini, tinggal kita aduk-aduk sampai menjadi minyak. Apinya A. Harus yang besar. Tunggu sampai mendidih dulu, lalu diaduk. Nah ini kan tuh menggumpal ke atas, masih bisa untuk diambil santannya, pilih. Tuh, masukin satuin. Nah proses ini ibu lakukan supaya merebusnya tidak lama. Dibalengrang kata ibu mah. Kalau Sunda mah balengram. Segini juga kita membutuhkan waktu 1 atau 2 jam. Apalagi ini kalau satu-satu lama banget seharian. Jadi di balengram saja. Yang satu yang kedua mah. Udahnya gede banget. Setelah airnya mendidih, jangan lupa sesekali harus diaduk-aduk ya, biar santannya tidak menggumpal. Sambil diaduk-aduk, sambil lihat pemandangan hujan. Udahnya gede banget tuh. Untung tadi sahur. Udahlah hujan ya. Ini masih lama ah. Satu jam sudah berlalu.
kita sudah melalui setengah proses perjalanan membuat minyak goreng. Nah, ini membutuhkan 1,5 jam lagi supaya menjadi minyak. Dan galendo, ibu tunggu-tunggu galendonya. Ibu masak. Tuh, galendonya udah mulai. Kelihatan minyaknya. Minyak lanciknya. Minyak kelapanya. Aduh. Tuh, galendonya sama minyak kelapanya udah mulai keluar. Ah, gantian nih, Ah. Mana? Nih. Tapi ini. Iya. Galendo yang di bawahnya dikeruk-keruk ya, kayak gini supaya nggak gosong ya. Kita pegangan. Nih. Kita yang minum dulu, haus. Gantian. Jadi kopi minyak guys, kopi minyak. Tanda-tanda kalau minyaknya udah siap, itu galendonya udah mateng. Kalau tanda-tanda galendonya mateng, itu warnanya kuning kecoklatan. Ini udah masuk proses terakhir ya. Bentar lagi kita punya minyak. Tinggal nuain, ngolotkeun. Nah, kenapa aduk-aduk terus? Soalnya nanti kalau nggak aduk-aduk kayak gini, galendonya gosong yang di bawah. Tuh, contohnya tuh ada yang gosong. Ini kurang aduk tadi, Ibu. Tuh. Padahal tadi Ibu aduk-aduk terus, gantian sama Adani. Tetap aja kecolongan ada yang gosong. Tadi apinya kegedean. Sama udah kecil. Oke, setelah 2 jam berlalu, akhirnya jadi juga minyaknya. Dan galendonya pun udah matang. Udah cantik tuh. Udah matang, udah cantik. Kalau udah selesai, sekarang kita angkat. Minyaknya didinginin dulu sebelum masukin ke wadah. Aduh, sini aja lah. Suruh dingin dulu galendonya. Minyaknya, suruh dingin dulu. Ini minyak yang tadi mau ibu masukin ke botol pelan-pelan biar mister encret-encret supaya tidak pada jatuh.
Ini minyak kelapa asli. Minyak goreng. Minyak goreng. Pelan-pelan, ah, supaya dedaknya nggak ke bawah. Hampas, nggak lendok, nak. Kalian pindahin dulu, kok. Oke semuanya, kalau bikin minyak goreng di rumah, kita bakalan dapat bonus seperti ini. Kalau di kampung ibu, namanya galendo. Waktu kecil, ibu sering banget makan ini. Sekarang akan ibu olah menjadi makanan sederhana yang enak. Ini dia, udah jadi randa balen sama minyak kelapanya. Minyak goreng. Ya, minyak goreng. Nah, ternyata dari 20 biji kelapa itu minyaknya jadi 1,5 liter ya. Iya. Ini 1,5 liter. Tadi ibu modalnya 120. Emang rugi sih kalau beli kelapanya mah. Soalnya per butnya tuh 6.000 apa 5.000 gitu tadi tuh ya. 3.000. Enggak, bukan. Tapi kalau di rumah punya tangkap pohon kelapa sendiri bebas ya, A. Bebas. Lebih murah. Berarti kalau punya kelapa sendiri mah itu 2.000 per butir. Kalau ibu beli ke tukang kelapanya langsung mah, nggak ke pasar. Dan ini hasilnya. Mari gimana tinggal pulung-pulung aja kelapanya. Apa mulung? Mungut gitu. Lebih gratis nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, buat ilmu aja. Sekarang ibu mau nyobain. Tadi ibu bikin randa balen. Tuh, ini namanya randa balen dari galendonya. Ayo, A, cicipin dong. Yuk, ini mah rendah hitam, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, makan-makan. Kayak coklat, Bu. Hmm. Kalau buat kelapa, apa dari kelapa, minyak kelapa, bonusnya ya ini, galendonya itu loh. Enak, A. Gurih. Gurih, loh. Ada rasa manisnya ya. Tadi kan dicampur sama gula. Gula merah. Merah sama tepung terigu sedikit. Biar pengerat aja. Dan wanginya tuh, wanginya, wangi galendo. Wangi galendo. Minyak kelapanya juga wangi banget. Makan satu aja juga udah manis banget ini. Langsung rendang ya, Bu? Enak, Bu. Iya. Masih hangat. Lega, kuenya hitam-hitam menggoda. Yang hitamnya. Kering kan hitam. Nah, kalau panas itu rasanya tuh sangat khas banget sama galendo. Gurih banget dari kelapanya ya.
Ayam. Nah, mungkin cukup sekian petualangan dari Ibu sama Adani. Sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Dadah. Enak deh. Randa balen.